kembali lagi bersama kita di sini di Jarum Esport di tanggal 4 April. Hari Kamis ya Bang Jopi ya? Hari Kamis, masih di turnamen internal nasional HUT Jarum ke-73 bersama kita menjadi yang terbaik. Bersama kita, ayo jenenge bersamae mesti kita. Yeah, bersama menjadi yang terbaik. Eleng-eleng lang. Eleng-eleng lang, kowe nek ra eling bonusmu sesuk ilang. Asli. Asli. Cuma. Senen. Senen. Asli. Eleng-eleng kuwi. Itu amplop tok. Balik ini. Dan malam ini akan ada pertandingan antara penggoreng handal dari Kudus melawan DSO Semarang second pick. Semarang ya ini. Kenapa? Jalurnya mbak resepsionis. Lampu trek. Lampu trek barat nanti dimatikan. Dan kita masih ada tur pateni ya. Masih ada turnamen selanjutnya di besok hari Jumat terakhir di final roundnya regional. Nasional nih kok regional. Dan siapakah yang akan menjadi dua besar di masing-masing grup A dan grup B? Yang akan dipertemukan di semifinal tanggal 21. 20 dan 21. Sudahkah? Oke, kita baca klasemen sementara. Ini bisa dipause rak table iki, rak. Nah, untuk dari klasemen grup B dipimpin oleh DSO Semarang dengan win rate 100% dan nomor 2 Panggoreng Handal dengan win rate juga 100% dan dipertemukan di hari ini. Siapakah yang akan menjadi puncak top klasemen di grup B dan grup A Bung Yopi? Dan klasemen grup A, peringkat pertama ada Capek, kemudian disusul oleh Marsupilami. Di peringkat ketiga klasemen grup A ada DSO Bandung Kota. Kemudian di peringkat 4 ada Pekanbaru Happy Inya 5. Kemudian dan di klasemen terbawah ada Tim Fix yang berasal dari DSO Solo. Langsung saja kita menuju draft pick kali ini. Di sisi kiri ada Penggoreng Handal first pick kali ini. Yang di band langsung oleh Matilda. Matilda. Dari tim first pick. Terbang. Baik sana di band. Terima kasih mas, bosku. Siapa yang akan band kedua di oleh tim Penggoreng Handal Barat kali ini di band. Masih memilih. Dipikir lagi Bung. Dupaker. See value in me. Fredrin. Kembali di band oleh tim second pick dari Semarang. Mana lawan mana Min? Penggoreng Handal dan DSO Semarang. Mendo kusai gue melu. Dari Noi Kuadrat, semangat Penggoreng Handal. Dan kita bacakan. Iki, apa jenenge prediksi. Perhitungan lolos ke semifinal. Ini kita bacakan dari prediksi Bung Ahmad Rifki. Oh, nama panjang Rifki. Rifki pakai Q. Jika Capek akan langsung lolos semifinal, menang melawan Bandung Kota meskipun masih menyisakan satu pertandingan. Berarti pertandingan terakhir dia menang atau enggak langsung lolos ya. Kemudian Marsupilami akan lolos semifinal jika menang melawan Tim Fix. Kemudian Bandung Kota akan lolos semifinal jika menang melawan Capek.
dan berharap salah satu dari capek ada yang kalah di round terakhir. Lalu Pekanbaru Happy akan lolos semifinal jika menang 2-0 semua melawan tim Fix dan Capek. Dan berharap Marsupilami dan Bandung Kota kalah 2-0 semua di round terakhir. Dan tim Fix akan lolos semifinal jika menang 2-0 semua melawan Pekanbaru Happy. Dan Marsupilami akan berharap Bandung Kota kalah lawan Capek. Dan kemudian di grup B, DSO Semarang akan lolos langsung semifinal jika menang melawan Penggoreng Handal. Dan Penggoreng Handal akan lolos semifinal jika menang melawan DSO Semarang. Salah satu yang akan menang malam ini akan langsung lolos ke semifinal pada tanggal 20. Jadi pemuncak klasemen. Puncak klasemen. Dan kemudian Amerkold akan lolos semifinal jika menang 2-0 semua melawan DJM Malang dan DSO Semarang. Toxic akan lolos semifinal jika menang 2-0 melawan Penggoreng Handal. Dan berharap Amerkold dan Penggoreng Handal kalah semua di match tersisa. DJM dipastikan gagal menuju ke semifinal. Is the proof that I'm still alive. Oke. Dan di sisi Penggoreng Handal sudah terpilih selain barat ada Xbox dan utara. Hero apa kui? Hero Yuki. Wo Broden. Hero Yuki. Broden. Penggoreng Handal sudah mempick tiga hero, Minotaur, ada Claude dan ada Jin. Di sisi DSO Semarang ya, Novaria telah di ban, Nana di ban, Grok di ban, Fredin di ban dan Vexana di ban. Dan hero yang dipilih oleh DSO Semarang ada Ruby di sana, ada Valentin, terus ada hero Nolan ya gue ya. Tergil, Tigril di ban. Hero-hero CC semua ini ya yang di ban. Hero-hero crowd control. Clean di pick. Burst damage-nya clean ini, waduh. Kalau jadi pedih. Pofeus apakah berhasil dipik? Oke, Pofeus dipilih untuk mengcounter seorang Nolan. Luar biasa. Heh? Aku mbok pada kene. Jika ngono prediksi ngono. Ora wong teknik banget lho bahasane lho. Jika teringat Esmeralda di pick, last pick Esmeralda dan last pick dari Penggoreng Handal adalah Lapu-Lapu. Hero-hero dengan HP seperti garisan semua yang dipilih oleh Penggoreng Handal. Sepertinya akan dibawa ke late game ini kayaknya. Arahnya ini dari Penggoreng Handal. Pofeusnya ya, Pofeusnya pasti nanti mid mungkin ya. Dan Mbak Esme ternyata hari ini keluar. Lu tetap ngerita aku tau, Ruby, Nolan, Valentina, Clean, Esmeralda. Apa Mas Yopi? Lu, mengengentengki, ini pemain lama kok, Mas Yopi. Rilis aku semain sih ya, Mobil cuma. Oke. Untuk tutor dek dari komen ya, kita baca komen ya. Ya, SBY silakan. Versus Bandung Kota. Loh itu kapan itu bang? Woi ngarang. Kapan panitia? Yuh. Jungler kok nopo? Jino. Ruby mulai mengganggu dari jungler. Assassin Fighter Nolan padha wae. Yang andal. Pure Assassin Nolan. Jadi damage-nya apa ya Nolan ini? Magi ya?
Physical. Physical. Yo, aku ngetes gue tau, Mat. Oke, masih ada di Godland kali ini. Di sana ada Claude. Ditemani siapa lagi? Iya, kok hilang? Iya, gue cara nih. Loh, kok hilang? Apakah Ruby bisa meloloskan diri dari Gojo Satoru? Gojo Satoru ya? Masih berhasil meloloskan diri. Force Blood kali ini dapatkan Yin. Mendapatkan seorang Rubiaton kali ini. Valentin di sana mencoba colak-colek dari Minotaur. Ini karakternya Jujutsu Kaisen ini jenisnya apa mau? Yin. Yin. Oh, Yin. Nolan, apa berhasil mendapatkan damage? Kau tidak berhasil mendapatkan seorang Minotaur. Berhasil kembali. Pofeus sana menjadi 3 melawan 1 Pofeus. Pofeus masih bertahan. 3 lawan 3 kali ini. Hespin Slam. Pofeus mendapatkan Nolan. Lapu-lapu kembali mendapatkan seorang Ruby. Malah double rata. Kill. 3 player dari Deso Semarang sudah hilang. Malah rata. Deso Semarang. Turtle pertama. Apakah berhasil didapatkan oleh penggoreng handal? Tanpa kontes kayaknya Bung Jopi ini. Tanpa ada gangguan dari pemain-pemain dari DSO Semarang. Cloud lepas. Romre Ruby ya, Romre ya. Rubiaton. Kan Ruby. Pertempuran di XP Land. Sama-sama tebal darahnya, lapu-lapu melawan Esmeralda. Sepertinya Esme terlalu OP untuk lapu-lapu saat ini. Dan head to head Valentin melawan Pofeus. Claude mencolek dari HP dari Ruby. Flicker saja, flick. Menghilang. Berbahaya. Diculik kali ini. Siapa yang terculik? Oh, clean. Diculik kali ini oleh Sukai Dojo Yin. Dari timur tengah. Langsung saja blue buff dicuri oleh tim dari DSO Semarang. Meninggalkan mid laner. Sendirian. Oh, tertek down Nolan kali ini. Kaleng sudah didapatkan oleh Jin. Masih kurang pergerakan dari DSO Semarang, masih kurang koordinasi ternyata. 6-0. Kill point yang didapatkan, tertinggal 6, selagi hero apa, poinnya koin, goldnya tertinggal 4000, turtle kedua. Kontes antara lapu-lapu dan Esme. Sudah ada lapu-lapu Esmeralda, Ruby menyusul pergerakan dari Esmeralda ya. Minotaur, 4 player melawan 2 player, mendapatkan Minotaur. Esmeralda akan go. Oh, Ruby didapatkan oleh Pofeus kali ini. Kaleng sudah didapatkan oleh lapu-lapu. Dan turtle pun didapatkan oleh penggoreng handal. Kejar saja lapu-lapu sama Esme. Adu mekanik kali ini. Esmeralda melawan lapu-lapu. Clean, gak berani ambil kelomang sendiri ya. Terus. Clean dikejar, apakah bisa lolos? Oh, lolos saja ternyata. Nice, pergerakan yang luar biasa. Mulai ini rotasi-rotasi dari DSO Semarang mulai tertata. Mr. Aldo bisa melihatkan item dari Clean. Burung tadi ya, tadi sepatu aja paling.
Oh, monster kill. Kembali lagi Nolan to Wetan. Ulti flickernya on point kali ini mendapatkan 3 player dari penghoreng andal. Tetapi tidak ada damage yang mengikutinya. Sayang sekali. Belum terjadi kill di sana. Luar biasa kali ini. Esme bertahan diri di midlane. Esmeralda mengeluarkan mekanik-mekaniknya, tetapi turretnya berhasil jebol. Shutdown, labu-labu di shutdown oleh Nolan. Hilang. Valentin. Valentina terculik oleh Yin. Valentin di kandang. Turtle ketiga. Ada 3 player dari penggoreng handal di sana. Tanpa ada perlawanan dari tim DSO untuk mendapatkan turtle. Mudah sekali penggoreng handal mendapatkan turtle. Perfect turtle 3 kali, hat-trick kali ini. Penggoreng handal mendapatkan turtle 3 kali. Hat-trick jari. Turret area XP dan mid lane sudah tumbang. Saat lagi tumbang lagi gold lane-nya. Objektif turret didapatkan. Woi! Gila, dan langsung samunui. Mega kill dapatkan Bofeus. Clean tidak berani mendekat di arena pertempuran. Karena ada si Yin yang bersiap untuk menculik para player dari tim DSO Semarang. Yuk, kudu spread Mas Yopi. Lintang Bujana Vlog, malam Jumat nungguin lomba. Lombanya rebutan kerupuk. Tanding semangat, golek juara, juara satu untuk Mas Yopi. Oke. Ojo, join to aku. Mangane akeh soalnya. Jaluane kakean. Nita A7X, rekol-rekol dulu gak sih? Berhasil lolos, lapu-lapu dari sergapan Esme. Gold masih tertinggal 8.000. Masihkah bisa mengejar kali ini DSO Semarang. Double kill didapatkan oleh Yin. Tidak terbendung damage dari Yin kali ini. Tidak ada yang bisa menahan damage dari Yin. Yin dan Yun. Itemnya sudah mendapatkan Malflick Roar. Kaya sekali aja ini. Damager clean hanya mendapat waste 3 item yang jadi deng. Trisula ya boy, Trisula jadi. Si Helbert era mana si Helbert. Trisula jadi nggak boh mau. Trisula apa? Di Trisula di. Saya digo clean. Cok. Orang saya digo clean. Jadi endless battle. Endless battle. Wah gue ngono. Takon bis belamu lo rasa ada. Iya. Kamus berjalan lo sebelahmu. Gagal diculik Valentina oleh Yin. Masih berusaha DSO Semarang keluar dari tekanan dari penggoreng adat. Akankah terjadi tur tumpah darah di sana? Oh sayang sekali Ruby tidak bisa menang. Sayang sekali. Dua-dua versus lima. Kacau. Satu untuk dua. Yin gak ada obat. Yo semangat semangat Semarang. Besok masih kanvas ke toko. Gimana marah ya. Penggoreng handal ini. Hero-hero late game KB ini. Ayo. Ini tambah late game gak. HP nya kok garisan KB wisan donan. Oh double kill ini. Oh. Oh. Loh,
gak jadi matiin. Kaleng Sprit, sayang sekali tidak ada damage yang mengikuti seorang Ruby berbahaya. Nolan, monster kill didapatkan oleh Pofeus, mendapatkan seorang Nolan. Oke, Hilda Vlogger. Hilda Vlogger. Sendirian aja Minotaur. Tanpa ada damage, Mega Gale didapatkan, Cloud Gatling didapatkan oleh Pofeus. Tuhan saja suka. Double DK legendary dari Oke. 1-0 kali ini didapatkan Penggoreng Handal, berhasil menumbangkan di match pertama kali ini DSO Semarang dengan cukup mudah. Menurutku gak mudah ya, wangel ya. Karena dulu matchnya sih cepat, gampang. Hyperlapse tuh. 181 Wajidul. Adiani Loko. Luar biasa. Ini nanti harusnya di match kedua ini apa namanya, DSO Semarang ini harus respect band ini, terutama hero-hero late game yang harus dilakukan, dan DSO Semarang harus melakukan pergerakan yang sangat luar biasa ini tadi harusnya, karena tadi dilihat itu rotasinya agak kacau DSO Semarang. DSO Semarang agak kaku kayaknya, kagok. Dan pergerakan caster ganti Amat. Oke, bariki Amat. Permintaan netizen ki harus dipenuhi deh. Merah dipenuhi miso deh. Rata Nov Kuadrat. Gimana ini? Mana ini? Ini pokoknya di pertandingan ini malam ini siapa yang menang dia berhasil meloloskan timnya untuk masuk ke semifinal. Langsung dapat tiket ke semifinal tanggal 20 April. Otomatis langsung menjadi puncak klasemen di grup B. Lah ngomong lah enggak kamu cocotku kesel cuk. Aku wis ngomong, meke sing rak muni. Kopine enak tenan, kopi Wisma. Bang Ahmad, permintaan netizen penggali caster. So, pergerakan gini mau suangar ya. Bisa itu giling spray terus ciduk. Memang ngono deh, kudune hyper, kudune ngono. Kapan dia masuk, kapan dia keluar gitu, kudune ngerti. Wih, waduh, kayak Hilda Kubie. Wah, Raisa Hilda Mubian, waduh Hilda Vlogger deh. Hilda Vlogger mau riwari-wi nyuket. Ngono tok, gue liat pasif tok. Lah, tembel. Mangan suket. Gas Amat. Sesok ya, jawab Dewi ya, kaku hati ya. Ya ngomong ke Mas Gilang. Bon lampu kampret. Siso. Bon lampu urusannya Mbak Gilang nih, gue lampu. Perlampuan. Nah, mengingatkan lagi, jangan lupa kita masih ada match terakhir di hari Kamis besok. Jumat. Dan nantinya akan ada semifinal dan final di tanggal 20 dan 21 April. Masih live juga di live YouTube-nya Jarum Esport. Kita mulai dari siang mungkin ya, tanggal 21. Jamnya nanti di info lagi, di akhir acara. Gua ayo kok, akhir acara ya ben penasaran kok. Yang gak usah di-spill gue ya, gak apa-apa. Ben penasaran. Akankah di match kedua ini Penggoreng Handal berhasil menumbangkan DSO Semarang dengan skor 2-0 atau DSO Semarang menyamakan kedudukan menjadi satu sama?
Permainan masih berlangsung, kemungkinan bisa terjadi. Belum ya terjadi. Ya kan nanti yang masih berlangsung saat ini. Asyik. Lek kan berlangsung set start kosong, terus 2-0. Jangan maya-maya, jangan maya-maya. Sudah masuk semua belum ya? Jadi kita lihat permainan apa lagi yang akan disuguhkan oleh DSO Semarang. Berhasilkah membalikan kedudukan atau masih sama terpuruk terpenjara dalam gua bertindak sesuka hati loncat ke sana ke sini. Gerasakti, oke. Muhammad Bahrul Ulum, siapa ya Bahrul Ulum ya? Ulum toh. Hadir Mas Yop ngono. Langsung komen lum. Wah, wani-wani nih lum. Sopo ki? Si. Dorsata, film dan musik. Udin Pride. Udin pemain sopo? Masuk. Lewat bae Mas Kemal. Lewat. Bayu Bodro hadiah piro iku? Juara satu mendapatkan hadiah 3 juta. 3 juta. 3000 ka. Dan juara 2 juara dua piro, aku ora apal. Juara dua itu 1,8. Dan juara tiga 1,2. Eh, sopo iku? Iya. Guru ngaji GG Kudus. Wow, mbah. Kowe lho mbah main ya ono ya ini kok. Ora tau melu. Helhon perwakilan set mbah. Amat ra gelem keser kon balik eh wis ngentuke wis ngentake siji sego kok. Masa ora kerja lho. Ngono ya. Heeh. Mas aku kalau jago main ML bisa masuk jarum enggak? Bisa. Masuk malam bisa. Tapi. Bisa. Jarum masuk malam. Eh? Ono. Mas masuk, Bang Aldo. Oke, kita langsung sambut saja pertandingan yang kedua antara DSO Semarang dengan opo, cuk? Opo? Bang goreng Anda. Lu kue ki piye dah? Oh, masuk rarti rapa-lapa. Wah, ngene iki. Tang dino ning kene rapa. Sangel-angel. Roto angel lagi, roto angel. Oke, respect band Cloud dari tim DSO Semarang. Saya yang dimasuk respect band ki apa? Respect kan hormat. Band kan ngeband lagi. Hormat ngeband. Ki maksudnya respect band ni asalnya skondi wi. Piye kok Ahmad? Maksudnya respect band. Oh, jadi ini kan player Raisonnya mau ngkuih terus di ban. Respect ban. Nggak ngeband saya nggak penting ini nih, oke. Ya. Rolas deh. Salusin deh. Soalnya Bian Moskow ini nganu, trend center ini nganu, siapa jenisnya? Apa ya, saya Bian gitu. Orang. Itu saya zaman Bian. Saya zaman Bian. Oh, jago main Moskow itu, lali aku jenisnya. Saya cocok. Warpat deh. Gue bilang, trend center gua warpat Bian main Moskow itu. Oke. Kembali lagi ke game tim DSO Semarang. Minotaur dan Barat di ban. Sedangkan di sisi penggoreng andal Matilda dan Vexana di ban. Dan Xbox di ban pula. Iki respect ban iki. Iki jenenge respect ban. Oh, sebelah kiri ada murid Seko Chris. Expo kundul.
Xbox pencet-pencet. Xbox tap-tap. Guru ngaji, salam buat Koh Kris. Koh Kris jadi kaser piye? Setuju ra? Salam buat Pak David Bekan Ayani. Sama Pak David Bekan. Ya, yang mau kirim-kirim salam lewat sawer. Komentar bisa. Sawer-sawer. Freya. Kandoni antara Yin dan Yun. No? Yin dan Yun. Yin dan Yun dari Timur Tengah. Yin dan Yun. Wah. Hilda kontra Yin. Raiso. Winter WON. Hero ne Hilda. Hilda OP. Raono ding. Raiso. Raiso. Raono kontra. Sing iso kontra bul tetok. Edit. Dipik oleh tim Panggoreng Handal. Brody dipakai kali ini Mendo Kusai. Dut si Tool versus Everybody menggunakan Tigreal. Nyedot. Brody palapa dipik oleh Deso Semarang. Ora deng. Mas. Oh, ora iki lho. Ora deh. Gor terpik. Gor terpik. Nganggo gor ber di skill karo nganu Vexana deh. Nganggo gor terus di skill be Vexana deh. Di nganu iki lho, di santet iki lho, langsung digedeg-gedeg ngene terus. Gor. Gord ini, waduh hero menyusahkan ini Gord ini. Cuma gak duwe skill escape kok. Skill Blayu ya Rana. Mana di ban? Apakah yang akan di ban selanjutnya oleh tim DSO? Digi! Ya Rana, hero ini tak loh. Jangan-jangan gue tau main traffic pura toko. Gue pernah main rank pura toko, serah arti kok. Ini kayak agak sekan Mythic Legend pernah lho kok aku kok. Yuyong. Diro di ban. Wah ini nek. Ini nek romere ngagu Angela keras ini mesti. Sing kene yo kanan apa goreng anda teng teng tok iki grok karo belum ngerti to edit nggo apa teng teng antok iki romer cok eh romer jal rijal Hilda vlogger romer eh aku ket mau ngomongin romer Esmeralda masih dipertahankan oleh tim peng DSO Semarang. Tadi mentem dewe. Kan skinnya sudah diganti kan? Skin Esmennya diganti sama. Oke, menggunakan Novaria Estemat. Oh tidak. Selena. Selena Blackpink. Oh, Lelene Budewi. Lelene Budewi. Novaria. Bimai Vera. Salah satu player yang masih aktif. Dari turnamen pertama Jarum Esport hingga saat ini. Carry Ayam, apakah di pick? Wow, Carry Ayam di pick oleh tim kan dari Penggoreng Handal. Lo mau kan udah ngerti, Mat. Wong Jona telung hero tok, Yin edit karo God. Lo bisa seneng itu ya, lo pieto ki. Lu pieto ki. Megro ketemagi ora popo. Jangan marah. Maya maya. Kita sudah lihat tadi traffic
Akankah DSO Semarang berhasil menyamakan kedudukan satu sama? Ataukah penggorengan dalam memenangkan 2-0 dan mendapatkan tiket ke semifinal? Oke, ayo. Mana yang dukung penggorengan dal? Dukungannya untuk DSO Semarang. Mana suaranya di komen. Dan jangan lupa hashtag tahun depan offline. Wah, hashtagnya tahun depan offline. Wah, keras ini. Ready? Let's go. The Land of Dawn kali ini langsung ngumpul di Red Buff. Kok turtle cok? Blue. Hah? Oh, purple. Oke. Maklum pensiun suwi. Kosi. Langsung dikejar saja oleh Grok. Demi kemuliaan. Maukah kau berteman dengan Nana? Kambing pun tidak bisa lolos dari tombak. Mas Kap. Kill 12 Moskov Warpat. Anak Dede Warpat. Masih pertempuran di area Midland. Sopo yang hilang. First Blood mendapatkan seorang Freddie Mercury. Jin masih berapi-api di sana. Api-api menyala. Oke. Jin berbahaya. Jin berbahaya. Jin langsung masuk. Ngeri ya. Ngeri ya. Ler. Serset. Kita yang anu deh, gideng. Yin sudah memakan kelomang. Mendapatkan pundi-pundi gold. Apa nih? Yumbo Ben, wong sing main ora kowe lho. Ha. Usir saja. Kali ini di geng. Masak ke. Di toh. Nah, ada hijau ini berarti ulti ini ada. Berarti hero ini siap ulti. Nera ono berarti siap ulti ini sedinggu. Masuk. Apalagi yang mau ditanyakan, saya jawab. Ulti ready kalau ada ijo-ijo di pojok ini. Makane nek main iku karo deloke gambare kancane wis di ulti po durung. Ulti. Wah, tidak jadi XP lane kali ini atas-atasan. Esmeralda melawan berbahaya. Esmeralda berhasil kabur. Di sana ada Freddie Mercury dan seorang Edith. Ler. Semakin tebal absorbnya, semakin besar damage-nya Freddie. Oh, tidak jadi. Saja. Sebentar lagi lebaran, saling memaafkan. Halo, di ulti Tigris, disuruh deh merah di ulti deh. Modak. Perfect ulti dari God. Lugot itu disurung ler. Serepet Yin mendapatkan seorang Esmeralda. Esmeralda kuat dengan Yin. Dan langsung gak si Albert ya? Si Albert kan nambahi. Nambahi. Physical damage kan? Nambahi nganu gitu, apa benurang lah gitu pas poso. Nambahi utang. Si Hilbert ki nganu lang anti life steal. Oh. Anti regen. Kuwi nek ning kon physical, tapi nek ning magine jenenge NOD. Oh ya NOD berarti NOD. Necklace of Durance. Oh, aku tetap keras deh, Deng. Ngentengke main-main. Wih. Tidak jadi, hampir saja. Oke, Kaleng sudah didapatkan oleh Yin kali ini.
Akankah 2-0? Semangat, Reng. Semangat, Reng. Reng. Kari. Kari. Tidak ada gangguan. Full plating kali ini, carry. Build, mas. Build, mas. Wow, si hebat langsung. Prediksi dari Pak Ahmad benar sekali. Pak Ahmad Zahirani memang keras. Pak Ahmad Zahirani. Colong lagi. Berbahaya. Berhasil. Has been slain. Satu untuk satu. Satu untuk dua. The fucker. Dan situ versus everybody. Brodin. Les. Apakah bisa? Oh, masih belum. Berikan damage. Diajak tinju Brodin oleh Yin dan KO. Apakah langsung 2-0 tanpa perlawanan dari DSO Semarang ataukah DSO Semarang bisa membalikan menjadi satu sama? Bertukar posisi kali ini area Godland dan XP lane. Kari sudah berada di XP lane. Oh, hampir saja. Hampir dimutin sekali ini guardnya, tapi berhasil meloloskan diri. Tuhan pun suka oleh Yin di MLBB kali ini. Dan di ring tinju, Yin mendapatkan kill. Guardnya spellnya apa tuh kayak? Flicker ya? Flick nang buri mau, ulti flick buri. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. 2-0 ini mah. Aduh. Oke, kali ini God berkontribusi sekali. Asli mending vlogger. Turtle ketiga. Akankah didapatkan kembali oleh seorang Yin atau dicuri? Masih mengintai dari DSO Semarang, dibiarkan begitu saja. Sama yang culik ini. Brody! Iwak manuk Brody. Ayo keluar dari tekanan. DSO Semarang, berbahaya. Nice, Novaria. One shoot, one kill. Ngeri. Asem loh, Brodin yang ulti deh. Ono nge-kill, ulti ono nge-kill. Gampang banget yang jadinya. Masih lumayan angel. Kok empuk men ya, Tigrilly ya? Oh, mati itu yang papat deh, biasa deh. Tigrilly. Turtle berubah menjadi Lord. Menjadi Lord, sang Lord, sang Lord. Pembalasan nih. Recall saja. Kari. Jos. Build-nya sudah dapatkan masing-masing 3 item para damager ini. Yin, si Helbert, ada BOD. Gore-nya sudah mendapatkan S Queen Wayne. Terus buku apa? Buku saya nambah mana rekin? Lali aku. Lali aku naik terus terang aku. Apakah lali. Apakah kill? Oh, terkill. Berbahaya, diculik. Sih kenal ya? Padahal nggak bisa ngeflick lu ya. Terus kelok yo. Stop double didapatkan gol. Walaupun kelok nih di flicker tetap kena yo. Purify pun melbu. Tapi ora kesetun ya. Apa kui? Apa kui gara-gara skinnya ya? Oke, skinnya. Skinnya Lord lho, nambah damage. Skinnya tambah damage. Lordnya naik gue tambah pedes sih.
Wah, iku dene ngono, MMA mau anggone kuwi deh, Hanabi deh, ben ra iso di stun deh. Bayang ketule apa doae ngati-ngati nang buri. Ketule tapi kan skill si jini ra iso kesetun, Hanabi, di laptop. Kari-kari. Ra kuat. Dian pedese. Godlike. Skill gorte yang kedua tuh ditaruh enggak di lokasi kok, tapi di jalan kok, biar enggak bisa lari. Iya bener. Apa itu? Iku jenenge anu potong jalan. Potong ngiris jalan. Tempe. Teknik ngiris tempe yo ngono kuwi. I gagal ulti Tigreal. Teknik ngiris tempe sing ambune koyo KKP Garuda tuh. One shoot one kill. Di sniper langsung seorang guard. Di sniper kepalanya langsung kill guard. Menyala sekali. Kari sudah mendapatkan item tank. Terus pedes sih Kari ini. Mulai pedes sih. Brody. Oke. Okay. Masih menunggu Lord. Lord kedua ya? Lord kedua muncul, apakah terjadi kontes perebutan Lord kali ini? Thank you! Dapatkan cuma satu player, tidak berhasil muntis. Esme tidak tidak bisa membendung damage yang diberikan oleh player-player dari penggoreng handal. Fredin masih mengejar God. Tidak kena ulti dari Fredin. Di kandang hari ini Fredin. Berhasilkah Fredin menumbangkan? Gile! Lohe, malah Fredin yang mending. Kari mati, slek, ngono tak aja nih mau mati mau. Lu mau digong neng klor toh. Ultinya digoreng mau, digokot mau lu. Digokot mau luput. Lord kedua. Mudah sekali. Perolehan goldnya tertinggal 6.000. Mudah sekali mendapatkan Lord kedua, player-player dari penggoreng handal, tim penggoreng handal di atas angin mereka. Oke, recall baris. Di screen suce. Recall baris, bukit barisan. Ini kiri recallnya yuk, iso nganu yuk, kebuka kabeh. Iya sih. Tapi ini gak ada yang ada yang bisa ngeset loh, Mat. Wih, yang misalnya recall. Butuh duit loh. Mau. Walaupun duit trial ya toh. Mau fungsinya recall-recall gejar nih ben apa? Ben nganu variasi deh. Ben variasi. Tak kira yang recall bareng langsung damage-nya nambah. Bisa. Malah angel, mati. Angel, jelaskan ya. Gak damage-nya nambah terus. Angel. Farming recall ya. Wah. Triple kill didapatkan Edit. Masih ada minion yang masuk ke dua lane. Lane atas dan lane atas. Tiga lane sudah tumbang. Kali ini menyisakan ultimate tower. God, ulti dari God. Menumbangkan Tigreal, respon lagi. Dan pertahanan terakhir. Dan akhirnya penggoreng handal berhasil mengalahkan tim dari DSO Semarang dengan skor 2-0 dan langsung mendapatkan tiket ke semifinal. Langsung meloloskan diri ke semifinal. Berarti dia sudah berada di puncak klasemen. Luar biasa penggoreng handal sudah bermain malam ini menampilkan pertandingan yang sangat epic sekali. Epic. Dengan momen berbaris sambil recall-recall. Yang katanya menambah damage. 30% damage physical dan 25% damage magi.
Makanya besok kalau main recall-recall aja recall terus. Sambil berbaris. Ya kan ya? Rasa hit kok Lorde. Oke. Kita sudah di penghujung turnamen ini. Kita mengingatkan lagi, kita besok masih ada turnamen lagi, pertandingan antara mana? Pekanbaru Happy Jakarta melawan Capek Surabaya. Dan di mana nanti Capek ini menang pasti bisa lolos ke semifinal di grup A. Ini yang akan disiarkan live di YouTube oleh Jarum Esports. Betul sekali. Kita juga terus live di Jarum YouTube-nya, YouTube Jarum Esports. Jarum YouTube ya, oke. Sampai tanggal 5 ya terakhir ya untuk penyisihan semifinal. Pasti iki caster sido gak sing wingi. Final semifinal jadi toh. Oke. Bang Ahmad besok, lho Bang Ahmad di. Besok kita Ahmad Ahmad Rifki. Ahmad Rifki. Apa? Request request siapa yang caster ibana ibaman sampean. Besok kongres sama Ahmad Rifki. Ahmad. Mas bahas kemungkinan runner up tim apa aja. Tadi udah. Oke, kita bacakan lagi ya kemungkinannya ya. Baca lang. Grup A atau grup B? Sembarang. Untuk grup A. Grup A. Tim Capek akan langsung lolos semifinal ya jika menang melawan Bandung Kota nanti. Ya besok. Meskipun masih menyisakan satu pertandingan. Ya, Marsupilami akan lolos semifinal jika menang melawan tim Fix. Yang menang berarti lolos. Terus Bandung Kota akan lolos semifinal jika menang melawan Capek dan berharap salah satu dari Capek ada yang kalah di round terakhir. Pekanbaru Happy akan lolos semifinal jika menang 2-0 semua melawan tim Fix dan Capek dan berharap Marsupilami terblondro dan Bandung Kota kalah 2-0 semua di round terakhir. Dan tim Fix akan lolos semifinal jika menang 2-0 semua melawan Pekanbaru Happy dan Marsupilami dan berharap Bandung Kota kalah melawan Capek. Kemudian kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di grup B, di grup babak nasional ini. Pertandingan tadi adalah DSO Semarang melawan Penggoreng Handal. Kedua tim mana yang menang itu dipastikan sudah lolos ke babak semifinal. Artinya salah satu tim yang menang dari match tadi itu langsung ke puncak klasemen. Kemudian Amer Gold akan lolos semifinal jika menang 2-0 semua pertandingan melawan DJM dan DSO Semarang. Tapi Toxic akan lolos semifinal jika menang 2-0 melawan Penggoreng Handal dan berharap Amer Gold dan Penggoreng Handal kalah semua di match tersisa. Tetapi Penggoreng Handal tadi sudah menang lolos semifinal. Bukan kemampuannya ya Penggoreng Handal ya. Dan DSO Semarang masih bisa tergeser nanti peringkatnya jika tim lain yang di grup B itu bisa ada yang menang dengan catatan 2-0 semua. Kemudian yang terakhir DCM dipastikan tidak bisa melaju ke semifinal. Capek menang dan dipastikan otomatis lolos ke babak semifinal yang artinya di puncak klasemen grup A adalah Capek dari Surabaya. Dan tim B langsung dari Penggoreng Handal. Oke, berikut adalah itu tadi kemungkinan-kemungkinan. Berikut itu adalah kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi di grup A dan grup B. Saya pamit undur diri, saya Yopi. Saya Gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok lagi di HUT Jarum 73 tahun bersama menjadi yang terbaik, be your best. Oke. Dadah. Close bang, ini tutup podcast ki bang, rumah sana. Suara ditutup.